Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendudes, dan hari ini kita akan lanjut main The Sims 4. Jadi langsung aja yuk kita main. Kau tuh udah selesai, udah. Ini bisa throw away. Habis itu tinggal nungguin Dayen. Oke. Excellent doang bro, kita bisa jual. Sell to collector atau art gallery yang lebih mahal ya. Ya, dapat 1000 tuh. Bisa woohoo dulu. Sama Koti. Woohoo sama Dayen. Terus bisa makan abis itu. Butuh fun soalnya, fun. Ini udah pada abis. Abis ini bisa kita rapihin. Ah, jangan Angela deh. Angela kecapean banget bro. Sini Woohoo sama Dustin. Oke. Karamin masih kerja ya? Ya ampun, funnya abis. Kasihan dia. Berbuat baik tadi ya, ngelaporin ada yang lagi luka, malah disalahin. Eric masih tidur? Enggak, Eric gak tidur. Oh ya, kayak gini-gini gak pernah kita pakai lagi, bro. Kita bisa bikin furniture. Bisa juga bikin sculpture. Kita udah punya dragon sculpture sama bunny sculpture. Oke, woohoo dulu. Habis itu bisa semuanya woohoo. Koti kalau udah bisa ngerapihin yang di bawah nih bro. Clean up. Dayen bisa makan dulu. Makan ini. Holy loaf. Yes. Makan roti, bro. Taruh sini aja rotinya. Biar gampang. Loh, nyangkut lagi. Itu gimana tuh? Dia gak bisa jalan. Oh ya ampun, Carmen bete banget bro. Lihat. Oke, bisa kesini terus bisa woohoo. Udahan dulu nge-upgrade-nya. Bisa woohoo sama Carmen. Carmen diajakin ke nightclub bro. Ajakin Niall. Jangan kali ya, gak usah. I'm sorry, but no. No way. Niall juga diajakin. No, I'm sorry, but I can't. Disusui lagi, bro. What is this game? Udah dikasih makan semua, udah bobo lagi deh. Sleep lagi. Ya ampun. Dustin udah jadi good friend bro, wow. Umurnya gimana? Masih 6 hari lagi. Oke. Oh, Koti udah adult juga ya. Carmen juga udah adult. Tapi kalau Dayen sama Dustin, Dayen sama Niall masih young adult. Tuh, masih young adult semua. Skillnya mantap ya, bro. Udah tidur kali ya. Tidur atau main lagi? Main lagi. Muncul hantu si Raquel. dia mau ngapain, bro? Where are you going, main? Dah, Koti tidur deh. Oh iya. Claim dulu. Baru tidur.
The Abasa Satork. Trovoy no Wangle. Yala? Dia pengen main kali, pengen main komputer. Raquel. Hello Raquel. Kita bisa ngidupin dia gak ya? Kayaknya bisa ya. Kayak pada tidur. Tinggal Nael, Nael masih bangun, ya ampun. Besok kerja. Tidur aja deh Nael. Sleep. Dia mau ngapain? Dia main komputer. Oke. Okay. Wow. Bisa pipis? Oh, kotor banget. Kita bersihin aja, bro. Habis itu bisa tidur lagi. Masih jam 3 pagi. Ceritanya kan sahur. Oke, okay, pada tidur semua. Ya ampun, dirusakin sama si Raquel. Astaga, Raquel bener-bener dah. Iseng banget ya, bro. Udah sih, nanti perbaikin deh. Nah, replace aja gak apa-apa, bro. Dah. Oh, Eric udah bangun. Ini bisa kita return to homeworld, bro. Dibalikin ke rumah asalnya tuh, send to homeworld. Kita nanti kesana nggak ya? Coba yuk, mau nggak? Send to homeworld. Send to homeworld. Oh. Dia kayak dihilangin gitu aja, dibalikin ke dunia, ke planet namanya Splork. Mungkin kita harus ke Splork dulu ya, naik roket itu, baru kita bisa, nanti bisa ketemuan lagi sama Eric. No way. Ya, kita makan aja dulu. Mungkin coba ke Splork gitu, bro. Explore space. Tapi ini lagi di upgrade ya, coba aja gak apa-apa. Explore space. Nah, kita kerja. Aku hampir lupa. Oke, Angela bangun. Kalau makan roti nggak terlalu kenyang ya, bro. Ini Naya udah makan yang kedua. Porsi kedua. Carmen udah selesai. Dia harus workout. Sure. Workout Carmen. Commando training. What is that? Coba komando training. Carmen. Kasih ke Coplan aja si Eric-nya. Biar dimakan sama Coplan. No. Oke, okay, dia tidur. Coba join club ya, bro. Si Angela join ke Garden Gnomes. Club Identity. Oke. Okay. Oke. Oh, ini bro. Yang pemimpin klubnya si Moira. Ada Bion sama ada Lucas. Klub poinnya 100 ini apa maksudnya? Klub status. Gak ngerti bro. di sini aktivitasnya ten garden, mancing sama cari kodok. Oke. Kalau avant-gardes, ini ngapain? Baca, nulis, oh, kerjain PR, bro. Minum kopi, nulis sama main video game. Ini kayaknya buat yang masih teenage ya, bro. Terus Night of the Hedge. Ini apa mainan di maze, di maze gitu. Okay, bro, makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, dan kalau kalian suka, mohon di-like dan di-subscribe.
kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day.